Goyang-goyang, geng. Tadi kereta api lain ni, dengan kereta api lain pula, geng. Pastikan aku duduk dengan pisang-pisang. Okay, geng. Sekarang ni aku ada dekat Tenom dan aku akan pergi ke Beaufort hari ni. Jadi aku akan menaiki train yang lama dekat situ. Tapi aku tak tahu, tak boleh guna lah kot rasanya semua train baru. Barang-barang lepas beli kan dekat bandar Tenom ni. Prepare untuk buat naik kereta api. Keadaan stesen kereta api Tenom. Jadi train pun dah sampai dan aku akan naik train pergi ke Beaufort hari ni. Dah? Bersama basikal aku. Breaking lah. Jadi basikal lah kau, aku kat situ. Sini lah, kat dalam train. Ada tempat letak barang kat sini. Okay geng, kali ni aku dah naik kereta api dah. Dah, jom aku nak review kat hampa dalam kereta api ni. Di sini lah, kursi dia. Dia ada tempat letak beg kat sini . Lepas tu ada toilet kat belakang tu. Dulu Tenom ni, dia terkenal dengan kereta api lama tau. Apa kereta api lama kat luar tu kan. Boleh tengok lah kat luar, sekejap. Tu terkenal dengan kereta api tu. Yang belakang tu. Kat sini gerabak depan. Tapi disebabkan aku bawa barang. Dia macam mana nak buka kan? Haa ni dia punya toilet. Ni dia punya toilet dekat dalam kereta api. Aku sayang sekali weh tak dapat naik kereta api yang lama tu. Alah. Tapi tak apalah. Bersyukurlah dapat mengembara kan. Boleh ambil orang kat sini ke? Dia punya gulung sekali dengan sungai. Oh, mantap. Tengok semua bunyi. Wah, semua excited. Macam ni lah punya view. Gila. Cantik weh. Tapi dia berhenti weh. Nak ambil penumpang. Nampak tak? Oh macam tu pun boleh. Dia boleh berhenti nak ambil penumpang. Ada station-station. Macam station kecil macam bus stop kan. Dia boleh berhenti. Nampak tak? Weh macam menarik lah. First experience memang best weh. Serius kita cakap. Apa patut main weh? Dengan bukit dia, dengan sungai dia. Aduh. Terbaik lah. Itu terbaik kita cakap. Mantap. Apa layan video tu weh? Seronok weh, seronok. Cantik weh, serius lah. Hydro geng. Cantik weh, apa tengok weh. Aduh, aku bukan nak kacau lampau. Tapi apa tengok sendiri lah. Dia ada view, ada pemandangan, ada hutan-hutan. Kat sini ada penempatan juga geng. Kalau mau nampak. Wow, ada rumah orang. Jadi mereka angkat barang kadang-kadang mereka gunakan rel kereta api ni tau. Ada kerbau geng. Ada kerbau kat situ. Ni sekolah.
Ini adalah Pangi, geng. Tuh, nampak tak? Stesen Pangi. Budak-budak turun pergi sekolah, weh. Menarik kan, cikgu-cikgu turun. Tengok, ada yang naik kat dari sini. Okay, geng. Stesen kereta api Pangi. Kalau lepas stesen Pangi, kita akan pergi ke Beaufort, okay? Cantik weh, ada pokok pisang, sungai, bukit. Dan kat sini pokok buluh. Dan nampak tu, ada macam train transport. Kat situ nampak kecil aja. Tempat orang turun kan. Dia macam penumpang. Hebat ah. Dia pun buat tangga tu ah. Kalau boleh tengok kat belakang tu. Tu tempat train drop passenger kat belakang tu. Weh, view kat sini sangat memukau, geng. Kalau apa tengok, apa tengok sendiri lah. Aku tak payah cerita, apa tengok sendiri eh. Memang cantik weh. Aku tak tipu lah. Weh, tak boleh break lah. Memang cantik lah. Aku tunjuk benda yang real life eh. Sepanjang perjalanan nampak di tepi-tepi landasan kereta api ni pokok getah, mereka menoreh dan mereka jual semua pendapatan mereka. Lagi satu kan nampak pokok pisang banyak sebab mereka jual. Pokok buluh, ada sungai, ada gunung. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat stesen kereta api Royoh. Okay guys, sekarang ni aku dah dekat stesen kereta api Royoh. Dan aku akan turun dekat next station berikutnya. Tempat drop kan. Aku akan tukar kereta api sebab aku nak pergi ke Beaufort. Kena loncat dua train. Jadi saya kena turun next train satu lagi untuk ke Beaufort. Okay. Okay, view dah dekat Royoh. Dan belakang aku, apa tengok. So dia, ada gunung belakang. Okay geng, sekarang aku dah dekat stesen Halo Gilat. Pantang boleh kayuh geng. Kayuh. Oh, macam ni lah. Nak bertukar train. Jadi aku akan tukar train kat depan tu lah. Ini dia geng. Baru dia geng. Kereta api lama. Aduh, aku ingat aku tak dapat peluang lah nak naik kereta api ni tau. Tapi ya, rezeki ya. Awak. Nanti aku pergi buat video kat kepala dia kan. Sekarang ni kalau tengok kat dalam ni. Tu. Ada pisang, pengangkut daripada rayu. Lepas naik macam troli tau, lepas tolak atas landasan. Apa tengok, pisang-pisang ni diangkut gunakan motor tu, troli tu weh. Oh, banyak weh. Kemudian dia pun sampai dekat stesen ni. Dia bawa pergi ke Beaufort. Dia punya asap tak ada hari tu. Tadi kereta api lain ni, kereta api lain pula geng. Alhamdulillah ada dapat rezeki naik kan. Aku ingat tak dapat naik tau kereta api ni. Okay, terima kasih cik. Ada geng traveler juga situ. Bergoyang-goyang weh. Pastikanlah aku duduk dengan pisang-pisang. Goyang-goyang, geng. Bergoyang-goyang. Ini kalau tak pegang ni, pastikanlah aku terbang keluar. Jangan subscribe ya.
Okay geng, aku jumpa traveler-traveler juga. Mereka cuti kan, jadi mereka mengembara. Nampak? Daripada mana tahu lah geng. Sebelah tahu. Kalau cakap pengalaman dia tapi. Ha? Pengalaman ni first time lah. First time lah. Tadi dari Tenom ke apa Helgia tu naik train yang aircon sikit. Yang ni memang pengalaman yang gerabak betul. Gerabak betul. Pengalaman barulah. Alah. Malu. Tak cakap. Dia pun pas pattern ni geng. Pasi-pasi ni geng sama nak cakap. Jadi semua ni first time pengalaman eh. Aku pun first time juga. Dan aku memang betul-betul ingat tak dapat naik kereta api ni tau. Tiba-tiba dapat naik kan. Ui, rasa seronok juga ah. Goyang-goyang eh. Ni baru boleh cakap kan sebab kereta api berhenti kan. Sekarang dekat stesen kereta api ni, Saliwangan. Kat sini boleh lah, apa nak pergi toilet ke apa kan. Ada toilet ke? Kau aku main goreng je. Kau lepas apa? Ui, berasap-rasap geng. Pedih mata, pedih mata. Menggunakan kepakaran aku geng. Aku sendal pakai buah pisang aja. Bagi dia tidak bergoyang eh. Memang macam ni lah cara dia. Boleh aku jalan-jalan kan. Dah pakai belakang. Buka kamar baru geng. Okay geng, aku pun dah sampai dah dekat B-Fort. Saya share tapi B-Fort. Nampak? Hai bang. Tak bang. Okay. Okay. Dia pun tengok aku tadi. Aku dah set up aku punya basikal. Jadi aku nak mengembara dekat B-Fort. Jadi ikutlah pengembaraan aku. Basikal aku pun dah siap. Kita paling sini ya. Dan aku ada dekat ni, B-Fort. B-Fort, here I come. Jadi hari ni aku akan mulakan aku punya kayuhan. Okey, kalau apa tengok kat sini, kosong-kosong je. Dekat Sarawak itu aku kayuh 1686 km. Dan kita akan untuk hari ni. Alah.